8. Mungkin ada beberapa yang masih mau gabung. Saya absen dulu, saya ikut absen. Iya, Bu. Sebentar. Sambil saya share screen. Tadi pagi gimana ETS-nya? Alhamdulillah, bisa semua. Alhamdulillah, Bu. Itu ya apa ceritanya? Kok bisa saat kelas remedi semua itu? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, ngerti, Bu. Tapi nggak ngerti sebenarnya kenapa, Bu. Kalau saya enggak tanya sih, cuman saya baca di yang disampaikan Bu Doti. Kalian kerja sama dan ngerjakan ETS-nya itu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Benar-benar kerja sendiri. Iya. Lah, tapi kok kayaknya ada kemungkinan sama, banyak yang sama gitu. Mungkin karena ilmu pasti, Bu. Beliau sempat share itu gini, nggak tahu perhitungannya, tahu-tahu itu kan kalau fisika bahan sebelum ETS itu kan struktur ya, struktur atom, FCC, BCC, dan kayaknya salah satu soal itu mungkin Anda diminta menentukan strukturnya apa gitu. Nah itu di share itu kayaknya kok terus tahu-tahu muncul, oh strukturnya BCC gitu. Oh itu. Beliau cerita di grup dosen bahan itu. Tahu-tahu enggak, kemungkinan satu kelas gitu semua. Tahu-tahu kok enggak jelas misalkan dari APF-nya atau dari ukuran atomnya atau gimana. Tahu-tahu di akhir, memang di awal ada, tapi tahu-tahu di strukturnya BCC gitu. Saya tuh mikir, oh kemungkinan mungkin satu kelas semua seperti itu gitu. Bu Doti rajin memang. Jangan terulang lagi ya. Ya, Bu. dari ini kok masuk ke absensi sulit. Ini sudah. 1, 2, 3, sekarang. Oke, kode kelas, kode presensi saya sebutkan saja biar saya tidak keluar masuk. 120 105. Sudah Bu. Ya 120 105. Oke, saya sekarang masuk ke materi. Hari ini kita masuk ke semiconductor device, masih melanjutkan materi electrical properties. Tapi nanti kalau yang di semiconductor device ini kita tidak sampai detail ke rumus-rumusnya ya, karena nanti mestinya materi ini akan ada di mata kuliah rekayasa bahan. Jadi nanti semester berikut, sekarang ada semester 5, nanti semester 6 akan ambil mata kuliah rekayasa bahan. Nah, di rekayasa bahan itu nanti setengah semester biasanya
tergantung perjanjian, bisa sebelum ETS, bisa sesudah ETS, itu ada materi bahan, materi rekayasa semikonduktor. Nah, di situ nanti detail, dan ini wajib, nanti Anda pasti belajar itu. Nanti detail bagaimana PN junction itu, bagaimana membuat transistor, bagaimana perhitungan-perhitungan MOSFET. Nah, sekarang sih lebih ke teori awal dan mungkin prinsip kerja saja. Kita mulai dari ini, dari bahan semikonduktor, semikonduktor device. Bahan semikonduktor nanti seringkali disebutkan sebagai solid state device. Jadi device dalam kondisi padat gitu ya, di solid state device. Saat ini hampir semua piranti, peralatan elektronik itu semuanya sudah mengandung bahan semikonduktor. Baik itu nanti dalam transistor, IC-IC itu dalamnya dioda, transistor, MOSFET, JFET, dan lain sebagainya. Apa kelebihannya? Karena dia berukuran kecil, nanti akhirnya ke dalam sistem rangkaian juga relatif tidak besar, relatif kecil, tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang, meskipun ukurannya kecil, tetapi sebenarnya perhitungan-perhitungan numerik di dalam device itu kadang tidak terbayang. Nah, small size ini, dikatakan small size ini, kalau mungkin 10 tahun terakhir itu dalam skala mikro, makanya ada yang namanya microcontroller seperti itu. Kalau sekarang sudah enggak lagi mikro, sekarang sudah dalam skala nano. Perkembangan ini sudah bisa dalam skala nano. Bahkan dikatakan bahwa semakin kecil ukuran dari bahan semikonduktor, tetapi kemampuannya justru semakin besar. Kemampuannya justru semakin besar. Kemudian semakin kecil juga akhirnya dia berakibat akan mempunyai konsumsi daya yang rendah. Dulu itu komputer itu ceritanya pirantinya itu sak kamar. Katanya ada di kamar seperti sak kamar gitu, seandainya PC-nya itu. Kemudian kurang lagi sak lemari. Berkurang lagi, sekarang bisa sebesar tablet atau handphone, seperti itu. Dan semakin kecil, maka loss yang terjadi akhirnya bisa semakin sedikit, karena tidak ada panas yang muncul, tidak ada panas yang timbul, loss data menjadi lebih sedikit. Kita mulai dari yang pertama adalah PN junction. Kemarin di awal di materi sebelumnya Anda sudah pelajari bahan semikonduktor tipe P, bahan semikonduktor tipe N. Kalau tipe N berarti misalkan silikon yang punya kelebihan 4, dia akan didoping dengan unsur lain yang elektron valensinya 5, sehingga akan kelebihan 1 elektron. Maka dia menjadi tipe N. Sementara kalau tipe P akan didoping dengan atom unsur lain yang nomor atomnya atau elektron valensinya kelebihannya 3. Sehingga dia akan kelebihan muatan positif atau kelebihan hole muatannya P. Nah, bagaimana ketika P dan N itu disambung? Bagaimana ketika semikonduktor tipe P dan tipe N itu disambung, maka dia akan menjadi PN junction atau sambungan PN. PN junction adalah batas pertemuan antara kedua bahan semikonduktor tipe P dan N yang ada di dalam sebuah kristal semikonduktor, yang nantinya dia adalah cikal bakal dari dioda. Terus nanti kalau dioda 2, PN, kalau transistor 3, PNP, kalau IC nanti lebih kompleks lagi. PN junction terjadi karena elektron bebas pada semikonduktor tipe N mengisi hole pada semikonduktor tipe P. Intinya kan sama. Sama seperti kayak ikatan-ikatan yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Ketika ada elektron yang bebas,
kemudian dia bisa pindah kemana-mana, kemudian ada satu di dekatnya ada sebuah atom yang kekurangan elektron, maka elektron itu akan lari ke situ untuk mengisi yang kekurangan tadi. Intinya seperti itu. Nah, kekurangan itu disebut sebagai hole. Sehingga kemudian daerah-daerah pengisian hole oleh elektron, pengisian hole elektron itu kemudian nanti dia kayak tertarik ke daerah sambungannya. Kayak tertarik ke daerah sambungannya. Kalau kita lihat di gambar ini. Jadi ini tipe P, ini bagian yang tipe semikonduktor. Kalau kita lihat di gambar 1821 ya, yang bagian A, yang tipe P muatan yang banyaknya positif, yang tipe N muatannya negatif. Kemudian ketika digabungkan, maka seolah-olah yang tadi dikatakan elektronnya tadi akan mengisi muatan-muatan positif, yang elektron yang bebas tadi akan mengisi hole-hole di dalam muatan P. Tetapi pada saat mengisi itu seolah-olah keduanya ditarik menuju ke daerah tipis ini, di daerah di batas sambungan. Batas sambungan ini ada yang menyebutkannya sebagai daerah depresi. Ini daerah depresi atau area penipisan. Atau juga ada sebagai area daerah rekombinasi, karena terjadi kombinasi ulang dari elektron dan hole, muatan negatif dan muatan positifnya. Tetapi nanti itu tergantung tegangan yang diberikan. Dioda, ini tadi, PN junction adalah cikal bakal dari dioda. Dioda terdiri dari tipe P dan N pada gambar yang sebelah kiri bawah ini. Jika kemudian tipe P dihubungkan dengan anoda, tipe N dihubungkan dengan katoda, digambarkan seperti ini. Nah, di gambar B dan C, di gambar dan B dan C, ketika kemudian sambungan PN itu dihubungkan dengan sumber tegangan, misalkan di sini adalah baterai, maka akan terjadi dua kondisi, kondisi bias maju dan kondisi bias mundur. Nah, ini kondisi bias maju dulu. Kita lihat kondisi yang B, yang bias maju. Tadi sudah saya ceritakan, jika tegangan positif baterai dihubungkan dengan terminal anoda, tegangan positif dihubungkan dengan terminal anoda, sedangkan tegangan negatifnya dihubungkan dengan terminal katoda, maka disebutkan akan terjadi bias maju. Dioda akan mengalami bias maju. Ketika bias maju, maka tegangan antara anoda dan katoda positif, karena itu disebut bias maju, lebih besar dari nol. Pembawa mayoritas tipe P akan bergerak tertarik oleh muatan negatif ke arah sambungan di sini, melewati persambungan berkombinasi antara negatif dan positifnya, maka tadi dikatakan rekombinasi. Di sini daerah rekombinasi. Di sini dalam bias maju, pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron. Karena seolah-olah elektron yang bergerak untuk mengisi hole. Jadi dia yang bergerak. Sementara kalau bias mundur dibalik, yang tegangan negatif baterai akan dihubungkan dengan anoda, tegangan positif baterai akan dihubungkan dengan katoda. Maka tegangan dari anoda ke katoda nanti dia nilainya negatif, lebih kecil dari nol.
Ya, kalau bagaimana ceritanya, maka di sini sudah saya tuliskan. Pada ujung anoda A, yang berupa tipe B diberi tegangan negatif, di sini anodanya muatannya positif, maka akan minggir, akan mendekati, saling mendekati di muatan di sini, minggir, muatan positifnya. Hul-hul pembawa mayoritas akan tertarik ke kutub negatif baterai, menjauhi persambungan. Demikian juga yang ada di tipe N-nya. Elektron-elektron akan mendekati yang bermuatan positifnya, ujung katoda yang dari ini baterai yang tipe baterai positifnya. Maka di sini pembawa muatan elektronnya tertarik ke kutub positif menjauhi persambungan. Sehingga di sini daerah tadi depletion, daerah depresi tadi menjadi lebar. Daerah depresi menjadi lebar. Dan arus yang disebabkan oleh pembawa muatan mayoritas tidak ada yang mengalir. Dikatakan di sini tidak ada yang mengalir arus, karena itu nanti terus tegangannya ya negatif. Pada saat ini dikatakan, pada saat bias mundur ini dikatakan mengalir arus jenuh. Mengalir arus jenuh, karena ya sudah tidak, seolah-olah sudah tidak bisa terjadi arus, tidak ada arus lagi yang mengalir. Itu bias positif, bias maju dan bias mundur. Tadi saya ada gambar yang terlewat, nah ini. Jika digambarkan dalam tegangan IV, dalam kurva IV, maka yang bias maju, jadi sumbu X adalah tegangan, sumbu Y adalah arus, maka bias maju digambarkan pada daerah positif, di sini kurva merah dengan gambar yang eksponensial. Sementara kalau yang bias mundur, tadi dikatakan ada arus jenuh, saturasi tadi, jadi di sini, ini terus, yang warna biru, tegangannya negatif, arusnya juga negatif, sebenarnya kan arus negatif itu artinya arahnya dia akan berlawanan, tetapi kalau di bias maju kan arusnya semakin lama semakin besar, arusnya ada pertambahan arus semakin besar. Karena kan kalau kita lihat di gambar tadi, ada aliran arus. Akhirnya ada aliran arus, karena ini berpasangan, ini akan ada aliran arus. Sementara yang bias mundur tadi tidak ada. Kalau itu ada, maka sesaat ketika yang bias mundur, kalau ada aliran arus, maka sesaat ketika sebelum baik yang muatan positif ataupun negatif ini minggir, bergabung dengan tegangan negatif dan positifnya. Arus itu disebut sebagai yang arus jenuh tadi. Jadi tetap ada nilai di sini, ada nilai IR ini. Dan setelah itu nilainya akan konstan, karena itu tadi dikatakan jenuh. Sampai kemudian nanti terjadi tegangan breakdown. Nah, ini juga nggak boleh. Dioda tidak boleh bekerja pada daerah tegangan breakdown. Akhirnya ya sudah, terjadi lompatan arus yang sangat besar, tapi negatif, maka nanti ya bisa terjadi, kalau misalkan di sistem elektronik, ya kalau di sistem bahan kan ada kegagalan kalau material. Kalau di sistem elektronik ya nanti bisa semacam konslet atau artinya tidak bisa bekerja lagi diodanya. Kemudian ada ketika tegangan yang diberikan tidak diberi tegangan pada kondisi yang nol, ketika tidak diberi tegangan, V0 ada positif ada negatif, tapi kalau di negatif dia tidak terlalu berpengaruh, tetapi di nilai positif, nah, pada saat itulah arus maju ditentukan IF. Kemudian kalau gambar yang 18.23,
berdasarkan waktu dengan kalau dilihat sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah tegangan, maka tegangannya ketika bias maju maka dia positif, ketika tegangannya bias mundur tegangannya negatif. Kalau arus tadi maksimal adalah arus forward ini, forward pada saat bias maju IF, sementara kalau yang di daerah negatif maka yang IR ini tadi. Sehingga dioda hanya bisa bekerja, misalkan kalau tegangan hanya bekerja pada daerah minus V0 sampai V0 saja. Kalau misalkan pada bias mundur dipaksakan, ya mungkin masih beberapa saat masih bisa, tapi tidak boleh sampai melewati daerah breakdown. Itu penjelasan untuk PN junction, sambungan PN. Nanti PN junction transistor kalau di rekayasa bahan ada proses pembuatannya. Misalkan berapa konsentrasi P-nya, berapa konsentrasi N-nya, sampai seperti itu nanti ada perhitungan-perhitungannya. Di sini hanya pemahaman bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian device yang lain adalah transistor, masih dengan tipe PN junction, tapi sekarang tiga. Ada tiga daerah atau ada tiga tipe dari bahan semikonduktor. Kalau dari tipe yang susunan bahan semikonduktornya, maka ada dua, yaitu tipe NPN dan tipe PNP. Transistor ini berasal dari kata transfer dan resistor. Transfer berarti pemindahan, resistor berarti penghambat. Jadi transistor adalah pemindahan atau peralihan bahan setengah penghantar menjadi, ini menjadi suhu tertentu, ini artinya sebenarnya menjadi, akhirnya dia akan bisa menghantarkan. Peralihan bahan setengah penghantar menjadi bahan yang bisa menghantarkan. Cuma nanti memang seperti bisa diatur. Nah, jadi NPN, ada dua tipe transistor, NPN atau PNP. Nah, kalau di dioda tadi ada dua kaki, karena P sama N, maka sekarang transistor kalau tiga, maka dia punya tiga kaki elektroda. Kaki-kakinya disebut sebagai ada emitter, ada base, ada kolektor. Base sebagai dasar, sebagai ground basis, kolektor sebagai pengumpul, emitter sebagai pemancar. Sekarang kita lihat, misalkan yang kalau digambar di yang di bawah kiri ini, yang tipe PNP transistor. PNP transistor, maka gambarnya seperti ini. Dari pemancar, arah panahnya kita lihat dari pemancar, seolah-olah dikatakan ini bisa arus, ya ini arus gitu ya, arus akan mengalir menuju kolektor. Tapi meskipun digambarkan panahnya menuju ke base, ke basis, tapi sebenarnya nanti arusnya akan mengalir ke kolektor. Sementara kalau NPN maka kebalikannya, dari kolektor akan mengalir ke emitter. Saya ingin ke bawah dulu menunjukkan bagaimana cara kerjanya ini. Cara kerja dari transistor. Ada basis, ada kolektor, ada di sini emitter. Misalkan kalau dari sini dikatakan dari kolektor akan mengalir ke emitter. Kalau kolektor mengalir ke emitter ini, maka dia tipe apa? Tipe NPN ya. Dari kolektor mengalir ke emitter, dia termasuk transistor tipe NPN. Base ini seolah-olah dia adalah kayak kran. Ada garis hitam ini seolah-olah dia kran.
supaya ini dibuat dianalogikan dengan fluida gitu ya. Supaya air yang di tangki C ini bisa mengalir ke E, di sini ini E, ke bawah ini E. Maka keran ini harus dibuka. Keran ini harus dibuka. Cara membuka kerannya bagaimana? Dengan mengalirkan yang di B. Jadi ini B dialirkan, akan mendorong keran ke atas. Kerannya akan terdorong ke atas, maka ini akan terbuka. Daerah kiri kanan ini akan terbuka. Sehingga air yang ada di atas tandu ini akan mengalir dari kolektor ke emitter. Nah, ini tadi NPN. Sebaliknya kalau PNP juga begitu. Transistor yang PNP. Maka ini yang emitter, ini yang kolektor. Supaya arus dari emitter bisa mengalir ke kolektor, maka base-nya ini harus dialirkan, ini yang biru muda ini harus dialirkan ke atas ini. Sehingga kerannya ini akan terdorong, ini terbuka, maka mengalir. Nah, nanti berapa besar arus yang mengalir IC ke IR, misalkan IC ke IE, gitu. Itu bergantung berapa besarnya arus yang air, bergantung besar arus atau air yang dialirkan dari B. Nanti tergantung dari sifat-sifat transistornya, misalnya 10 kalinya. Dari sifat transistor, speknya adalah 10 kali, maka nanti IC ke IR akan 10 kali IB. Maksimalnya berapa? Maksimal berapa yang bisa lewat? Nanti tergantung berapa. Itu nanti lebih lanjut di mata kuliah rekayasa bahan. Jadi itu bagaimana sistem kerja dari transistor. Nah ini tadi kalau NPN, maka sebagai basisnya adalah tipe P kalau NPN, yang tipe N ke atas dan bawahnya kolektor ke emitter. Sebaliknya kalau yang tipe PNP juga seperti itu. Kalau dari gambar secara fisik sebenarnya kalau sudah ke transistornya hampir sama. Tapi nanti biasanya di transistornya ada penjelasannya yang mana yang mananya. Itu jika dilihat dari susunan bahan semikonduktornya, tipe N, tipe P-nya. Tapi ini gini, yang tipe N, tipe P ini masuk nanti di bipolar. Jadi transistor terbagi menjadi dua tipe, tipe unipolar, VET, atau tipe bipolar BCT. Yang NPN sama PNP ini masuk di bipolar ini. Masuk di bipolar. Yang di unipolar apa saja nanti ada di bawahnya. Nah, ini penjelasannya. Transistor bipolar, B itu dua. Kalau uni nanti satu, bedakannya untuk mau. Kalau B dua, maka nanti dua-duanya berpengaruh. Baik elektron atau hole-nya mempengaruhi. Karena itu nanti ada yang tipe NPN atau tipe PNP. Sementara kalau transistor unipolar, uni itu satu, maka pengoperasiannya hanya bergantung pada salah satu muatan pembawa saja. Bisa elektron saja atau hole saja. Sementara kalau bipolar tadi dua-duanya. Nah, kalau BJT bipolar ada dua jenis, tadi tipe NPN dan PNP. Kalau unipolar nanti ada yang namanya JFET, ada yang namanya MOSFET, ada yang namanya UJT. Nah, di mata kuliah rekayasa bahan nanti yang lebih lanjut itu yang MOSFET ini. MOSFET ini nanti sebagai dasar dari IC-IC di dalam peralatan atau piranti-piranti elektronik yang lebih kompleks lagi. Ini fungsi transistor. Fungsi transistor, dia bisa sebagai penguat, dia sebagai pemutus atau penyambung, switching. Jadi kayak tadi itu, seolah-olah keran tadi bisa dibuka, ditutup. Nah,
Nah, pemutus atau penyambung dengan membuka menutus bisa mengatur stabilitas tegangan, dapat menahan sebagian arus yang mengalir. Intinya sebenarnya karena ini tadi pergerakan arus dari base untuk menggerakkan buka tutupnya ini. Yang berikutnya adalah MOSFET, materi device, semiconductor device yang lain adalah MOSFET. MOSFET, M-nya metal, MU-nya metal oxide semiconductor, field effect transistor. Kalau dioda, elektrodanya 2, kalau transistor, elektrodanya 3, kalau MOSFET, elektrodanya 4. Tapi kalau secara fisik, tetap kakinya ada 3. Karena nanti yang satunya adalah substrat. Satunya adalah substrat, tempat di mana baik drain, baik ada yang namanya drain, gate, maupun source, nanti dia akan saling berhubungan. Dan itu substratnya ada di dalam ini. Tapi kalau kaki-kaki elektrodanya 3 ini. MOSFET terdiri dari 4 kaki, 4 elektroda, yaitu drain, ini saluran atau penguras, tempat seolah kayak pembuangan gitu. Ada gate, gerbang, ada source, sumber. Ketiga-tiganya akan bergabung dalam sebuah substrat. Yang substrat ini nanti disebut juga sebagai base, basis. Nah, kalau kita lihat di sini. Basisnya ini, biasanya kalau nanti membuat bahan semikonduktor itu selalu ada substrat dulu. Nanti substratnya silikon, misalkan tipe apa, tipe P atau tipe N ya bergantung. Kemudian di atasnya ditumbuhkan tipe yang akan, misalkan kalau di bawah ini tipe N gitu ya, seperti gambar yang di bawah ini, di bawah tipe N, maka kemudian akan ditumbuhkan lapisan tipe P di atasnya. Lapisan tipe P di sini yang pink ini. Kemudian akan di setelah itu, kalau dari proses pembuatan ya, ini saya digambar di ini basis substrat, S ini source, sama D ini adalah drain. Source sama drain sifatnya sama muatannya. Kalau ini misalkan basisnya P, maka S sama D-nya tipenya akan N. Sehingga seolah ini transistor N, P, N, P. Tapi kemudian di atas akan diberi lagi tambahan gate. G-nya ini. Gate-nya ini nanti yang logam. Gate-nya ini nanti ada tambahan logam ini, metal oxide ini. Nah, cara pembuatannya biasanya gini. Ini kita mulai dari substrat. Substratnya dulu ditumbuhkan. Yang biru muda ini. Tipe N. Substrat SI tipe N. Kemudian ini pertamanya yang ini, kotak ini. Jadi pertamanya ini. Tipe N. Kemudian akan ditumbuhkan lagi tipe P. Tapi kalau melihat gambar ini, di mana tipe P-nya ada di dalam, maka biasanya silikon tipe P-nya diproses dengan proses difusi. Atom-atom SI akan masuk ke dalam atom-atom SI tipe P akan didifusikan ke dalam atom-atom SI tipe N. Teori difusi kemarin di fisika bahan sebelum ETS kan sudah diberikan. Yang hukum fix 2. Nanti berapa konsentrasi tipe N, berapa konsentrasi tipe P, itu nanti bisa dihitung juga. Di rekayasa semikonduktor di mata kuliah semester depan. Nah, ini masuk ke dalam ini dengan tipe dengan proses difusi. Setelah itu sudah terbentuk, setelah tadi satu ini tipe N, kemudian terbentuk ini, kedalamannya berapa nanti juga bisa diukur. Tapi biasanya kalau digambar itu begini sebenarnya. Tapi nanti langsung sekalian gini. Karena ada daerah, harusnya nanti ini kayak dikosongkan.
Terus setelah itu proses yang ketiga dalam ini melapiskan SiO2, lapisan tipis isolasi SiO2 ini. Ini pertamanya begini, penuh, ditumbuhkan di atas, di atasnya tipe N. Kalau ditumbuhkan di atas, biasanya pengguna prosesnya adalah dengan proses oksidasi, pakai SiO2. Setelah itu, sudah terbentuk, kan tertutup semua. Nah, mau membentuk sambungan kaki-kakinya supaya nyambung ke tipe P, maka ini dilubangi. Yang ini dilubangi. Ini juga dilubangi. Melubanginya ada proses namanya litografi. Litografi itu seolah-olah kalau bahasanya kita sih kalau dari bahan itu mengkorosikan. Nah, ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Kan sehingga nanti langsung seandainya yang hitam-hitam ini belum ada, ini langsung ke yang pink ini. Sudah, jadi ini sudah seandainya disambung begini, terus ke sini, maka sudah tipe P, N, P. Baru kemudian ini nanti ditutup dengan logam metal oxide tadi, yang hitam ini. Kenapa kok dipakai metal logam? Karena nanti dengan asumsi logam itu akan mampu mengalirkan arus yang timbul. Nah, ini dan ini seolah-olah ini dianggap sebagai sumber dihubungkan dengan base, kemudian gate, gate-nya, gerbangnya, drain-nya, saluran. Substratnya atau basisnya yang tipe N ini. Maka seperti itulah tipenya MOSFET, susunan dari MOSFET. Berdasarkan cara kerjanya, MOSFET jadi MOSFET atau transistor MOS ini ya, MOSFET dibagi jadi dua, ada mode pengosongan, ada mode transistor mode pengosongan, ada transistor mode peningkatan. Cuma nanti emang di sini kita nggak detail ya, lebih detail nanti berikutnya. Nanti masing-masing metode mode pengosongan ataupun peningkatan, dua-duanya akan ada yang tipe N, ada yang tipe P. Nanti ya bergantung berbeda di sini ya. Bergantung di beda susunan PNP-nya. Kalau tipe N, tipe P. Atau juga ada berdasarkan saluran yang digunakan. Saluran yang digunakan itu berdasarkan drain-nya. Drain ini saluran. Saluran yang digunakan apa? Gitu. Kalau transistornya terbuat dari substratnya adalah tipe P. Kalau substratnya tipe P, maka source sama drain-nya berarti tipe N. Maka disebut sebagai NMOS. Sementara PMOS, kalau PMOS substratnya adalah tipe N, maka source dan drain-nya akan tipe P. Sehingga disebut sebagai PMOS. Atau CMOS complementary, nanti dua-duanya. Dua-duanya akan bekerja baik, dia ada suatu saat dia NMOS, bisa juga sebagai PMOS. Jadi, mengalirkan arus penguras, arus dari penguras, penguras itu bisa, drain itu nanti ada yang bisa menyebutnya penguras, bisa menyebutnya saluran gitu. Mengalirkan arus dari drain melalui saluran tipe N dan tipe P secara bergantian sesuai dengan tegangan yang dimasukkan pada gerbangnya. Jadi nanti kalau MOSFET ada NMOS, ada PMOS, ada CMOS. Ini nanti ya, kalau di mata kuliah rekayasa bahan, kemudian di materi khusus yang bahan semikonduktor, ini kayaknya kuliah itu tegang terus gitu. Soalnya kuliahnya itu ketemu rumus, ketemu tabel, ketemu kurva, perhitungan. Dulu kalau
dulu awalnya ada khusus mata kuliah rekayasa semikonduktor. Kalau ujian itu waktunya 100, paling sedikit 150 menit. Kalau mata kuliah lain kan biasanya ujian itu 75 menit, 90, paling pol 100. Nah, kalau mata kuliah rekayasa semikonduktor itu 150 menit keluar dari kelas kusut semua wajahnya, rambutnya semua rat-marit, semua yang cowok-cowok itu. Oke, ada yang pertanyaan? Saya stop share dulu. Ada pertanyaan untuk materi semiconductor device? Ya, Bu. Mungkin bisa sambil bertanya yang umum-umum dulu. Saya, Bu. Saya Wahyu. Silakan. Mengenai dioda tadi, Bu, kan ada forward bias dan bias maju, bias mundur, ya. Bias mundurnya itu kan memiliki batas, itu tidak boleh sampai breakdown ya, Bu, ya. Nah, kalau bias majunya itu apakah ada batasnya juga, Bu? Sebenarnya sih kalau bias maju, kalau dari yang dihasilkan digambarkan tidak ada. Tetapi sebenarnya tetap ada daerah arus. Arus majunya itu tetap ada yang IF tadi. Kalau kita anggap batas, ya sebenarnya itu batasnya. Sudah yang selebihnya itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi ya batasnya ya yang IF tadi itu. Karena tadi tegangannya bekerja pada daerah min V0 sampai plus V0. Sementara arusnya akan bekerja dari IR yang di bawah sampai dengan IF yang daerah bias majunya. Tapi seandainya tadi yang bias majunya itu diteruskan, apakah arusnya akan bisa semakin besar? Ya bisa juga sebenarnya kalau kita lihat gambar. Bergantung pada, tadi kan P, sambungan PN-nya, sambungan P dan N-nya, ketika bias maju kan semua mengarah ke tengah. Semua arus elektron mengarah ke hole. Tetapi digambarkan kedua-duanya mendekat ke tengah membentuk daerah rekombinasi tadi. Ya, Bu. Apakah nanti akan sepanjang tegangan itu akan bekerja terus, baterai tadi tegangan itu diberikan terus, maka kan berarti akan selalu timbul arus. Selalu ada di daerah rekombinasi tadi akan terjadi kombinasi antara elektron dan hole-nya. Tapi ya yang naik terus itu sebenarnya sudah tidak lagi, sudah dikatakan apa ya, buat apa dilakukan gitu loh. Karena sudah ada batas maksimumnya di IF itu. Karena kenapa? Karena tegangan bekerja pada minus V0 sampai V0 tadi. Ya, Bu. Sehingga kembali, coba saya ulang lagi ya. Sehingga kembali. Nah ini. Nah ini, gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini. Sehingga ketika di IF, seiring dengan waktu, karena tegangannya dia sebenarnya ya bekerja dari min V0 sampai V0 saja kan. Dari V0 sampai min V0 saja. Maka nanti arusnya ya, ketika kemudian ini misalkan dari ketika V dari 0 sampai ke V0, dia sampai di sini, kemudian V0-nya misalkan kembali, maka nanti dia akan turun lagi. Ini naik, turun lagi. Ini daerah IR. Cuman kalau dikatakan di sini ada tegangan breakdown pada daerah bias mundur, di bias maju tidak pernah dibahas adanya yang namanya bias tegangan breakdown. Kenapa? Karena seolah-olah di sini dia sudah kembali. Ketika sudah sampai di arus ini sudah kembali.
Gitu ya? Iya, Bu. Ya, ada lagi mungkin? Halo, ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya, sifat dielektrik. Tidak ada ya? Iya, Bu. Oke. Sifat dielektrik adalah sifat di mana bahan memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak ada atau tidak bisa menghantarkan listrik. Justru di sifat dielektrik ini nanti arus itu bisa diatur untuk kapan saatnya mengalir, kapan saatnya tidak. Akan berbeda dengan resistor. Kalau resistor sebagai isolator, dia memang menghambat. Dan sudah, ya hambatannya sebesar itu. Tapi kalau dielektrik, nanti kalau sebagai piranti, nanti dia sebagai kapasitor, dia memang menghambat. Tetapi di dalam menghambat itu dia akan menyimpan. Untuk sewaktu-waktu itu bisa dikeluarkan. Jadi, tapi tetap dianggap bahwa dia adalah sebagai bahan isolator. Dia dikatakan memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada, dikatakan begitu. Kalau kita ngomong konduktor, maka konduktor itu ada elektron-elektron yang bebas bergerak. Karena dia bebas bergerak, maka dia nanti yang akan menjadi pembawa muatannya, nanti akan menimbulkan arus. Nah, kalau di elektrik ini, elektronnya tidak bebas bergerak. Elektronnya akan elektron atau muatannya akan terkumpul di dalam sebuah daerah. Jadi kalau di dalam konduktor, bahan dielektrik tidak seperti konduktor, bahan dielektrik tidak terdapat elektron-elektron konduksi yang bebas bergerak di seluruh bahan. Meskipun diberi medan listrik pun begitu, medan listrik tidak akan menghasilkan pergerakan muatan di dalam bahan dielektrik. Sifat ini yang menyebabkan bahan dielektrik merupakan isolator yang baik. Tetapi sebenarnya, ini dikatakan medan listrik tidak akan menghasilkan pergerakan muatan dalam medan dalam bahan dielektrik ini tidak selalu seperti ini. Nanti dalam batas tertentu, jadi medan listrik ditambahkan terus, tegangan dinaikkan, nanti sampai suatu batas, ada suatu batas tegangan ambang gitu ya istilahnya, tegangan ambang di mana kemudian elektron atau muatan di dalam bahan dielektrik ini bisa lompat keluar. Nah, tegangan ambang atau medan listrik ambang di mana pada saat itu muatan atau elektron di dalam yang tersimpan itu bisa lompat keluar, itu nanti disebut sebagai kekuatan dielektrik. Disebut sebagai kekuatan dielektrik. Nah, besar tegangan ambang tadi disebut tegangan tembus. Yaitu nilai besar tegangan yang akhirnya bisa membuat muatan atau elektron di dalam bahan dielektrik itu menembus keluar. Dalam bahan dielektrik, semua elektron terikat dengan kuat pada intinya. Sehingga kalau kayak atom itu, maka dia stabil. Inti ada di dalam, elektron berada pada posisinya masing-masing sesuai dengan orbit. Nah, di dalam pembahasan listrik, dikatakan elektron-elektron terikat kuat pada intinya, sehingga terbentuk suatu struktur regangan. Struktur regangan benda padat. Nah, bahan dielektrik nanti bisa zat padat, bisa zat cair, juga bisa dalam bentuk gas. Kalau di sini dikatakan dalam hal cairan atau gas, bagian positif dan negatifnya terikat bersama-sama sehingga tiap aliran massa tidak merupakan perpindahan dari muatan. Karena positif negatifnya sama-sama bergerak. Meskipun karena sama-sama positif negatif, maka bukan berarti ada perpindahan aliran. Kalau arus kan kita nyebutnya
ada hole kosong diisi oleh elektron. Elektron meninggalkan tempatnya, timbul hole diisi lagi oleh elektron, diisi lagi oleh elektron. Sehingga elektronnya bergerak ke kanan misalnya, maka hole-nya bergerak ke kiri. Nah, itu kan disebut terjadi perpindahan elektron, perpindahan hole disebut terjadi arus. Tetapi kalau di elektrik, muatan positif dan negatif ini berikatan, sama-sama bergeraknya. Nah, dikatakan tidak terjadi atau bukan merupakan perpindahan dari muatan. Kemudian, salah satu sifat dari dielektrik behavior tadi adalah kapasitansi. Jadi kalau dari secara teori tadi kan dia muatan-muatannya terlokalisir di dalam satu tempat. Artinya bisa kemudian kayak seolah dia disimpan, menyimpan muatan. Disebut sebagai kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan komponen atau sirkuit untuk mengumpulkan dan menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik tadi. Kapasitansi atau di elektrik itu sebenarnya kalau di dalam pelajaran dulu fisika dasar 2 di listrik, itu di listrik statis, maka banyak sekali kondisi yang bisa dihitung bagaimana kapasitansinya. Di materi ini hanya salah satu saja, yaitu keping sejajar. Kalau dulu kan misalkan ada muatan posisinya bagaimana, bentuknya segitiga, bentuknya segi empat, atau nanti ada sebuah kawat, ada sebuah kumparan. Nah, sekarang yang dibahas hanya dalam, atau yang diberikan contoh adalah dalam bentuk keping sejajar. Ada dua buah material, dikatakan keping, yang posisinya adalah sejajar, seperti pada gambar 1828 ini. Di mana kondisi-kondisinya, kedua keping ini nanti akan dihubungkan dengan tegangan sebesar V. Nah, di antara keping sejajar itu nanti bisa macam-macam. Ada yang kondisi vakum, ada yang kondisi bahan-bahannya, bahan dielektrik. Nah, yang tadi itu bisa gas, bisa cair, bisa padatan. Itu di sini material dielektriknya. Kalau gambar yang A dikatakan dalam kondisi vakum, yang gambar yang B jika ada material dielektriknya. Ini contoh, jadi ini kapasitor. Keping, jarak antara dua keping di misalkan di sini adalah L. Jarak antara dua keping L. Sementara luasan dari keping adalah A. Maka beberapa kondisi yang bisa diperoleh dari keping sejajar atau kapasitor ini adalah misalkan berapakah kapasitansi yang bisa disimpan di dalam daerah di antara keping sejajar ini jika berdasar dengan sumber tegangan yang diberikan, juga berdasarkan muatan dari sistem yang di sini. Sehingga sama C sama dengan Q per V. Q adalah muatan yang diberikan, sementara V adalah tegangan ini. Jika dilihat dari kondisi tegangan. Tapi jika dilihat dari dimensi, dari kepingnya, maka nilai kapasitansi adalah seperti ini. C sama dengan epsilon 0 kalikan A per L. A adalah luasan, L adalah jarak, sementara epsilon 0 ini adalah nilai dielektrik, nilai permitivitas dari bahan atau medium dielektrik yang ada di antara kedua keping ini. Kalau vakum biasanya dikasih nama epsilon 0. Nilai epsilon 0 nanti ada. Nilai epsilon 0 sudah tertentu nilainya. Tetapi jika misalkan
ternyata media dielektriknya adalah suatu bahan, sebuah bahan tertentu, maka nanti rumusnya akan ini menjadi permitivitasnya sekian. E saja, tanpa nol. Ini adalah permis, nanti ini biasanya kalau di rumus ada yang namanya IR relatif. Jadi sifat dielektrik, permitivitas dari bahan dielektriknya terhadap vakum itu berapa. Contoh, di contoh soal nanti dikatakan misalkan 6, R-nya permitivitas relatifnya 6. Maka untuk mencari yang E ini, tinggal dikalikan saja. Untuk mencari E, maka permitivitas vakum H4 tadi dikalikan dengan ER-nya. Tabel 18-15 adalah beberapa nilai konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik dari jenis bahan. Yang bawah, yang atas ini adalah keramik, titanat keramik. Yang ini polimer, mika. Yang bawah ini juga polimer. Ini kebanyakan keramik. Kalau kita lihat, maka untuk yang keramik itu konstanta dielektriknya relatif besar. Sementara polimer kecil. Karena memang bahan dielektrik biasanya yang banyak digunakan adalah keramik. Nah, ini kekuatan dielektrik tadi yang saya ceritakan, yaitu tegangan ambang. Makanya ini volt per mil ini persatuan panjang. Persatuan panjang, panjangnya itu nanti ditentukan oleh jarak L-nya kayaknya. Jarak L, saya lupa ya. Jarak L. Jadi, pada tegangan berapa kemudian seolah-olah sifat dielektriknya itu akan berhenti. Karena sudah ada elektron atau muatan yang pasangan yang terlempar keluar tadi. Nah, kita lihat tinggi. Dielektrik strengnya misalkan kalau titanat, ini barium titanat. Kalau titanat seramik ini biasanya barium titanat 50 sampai 300 volt. Ini malah mika ini 1000 sampai 2000. Sebaliknya polimer juga meskipun konstanta dielektriknya kecil, tetapi dielektrik strengnya juga relatif besar. Ada beberapa bagian yang ya hampir sama dengan porselen, tapi juga dibandingkan dengan nilai dielektrik konstannya yang relatif kecil, ini hampir sama dielektrik strengnya. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, lewat. Berikutnya adalah tentang polarisasi atau vektor medan. Polarisasi atau vektor medan, ini juga sebenarnya pada saat fisika dasar 2, dan mungkin sifat magnet, jika ada dua buah muatan P, dua buah muatan, digambarkan kalau yang A ini berbeda, satu muatan positif, negatif, satunya muatan positif, terpisah oleh jarak D, maka dulu kita akan tahu bahwa akan terjadi gaya hukum kolom. F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian ada lagi tegangan V, tegangan potensial. F sama dengan K, Q1 kali 2 per R. Kemudian nanti akan ada energi. Akan ada energinya berapa. Nah, berikutnya ada yang namanya electric dipole moment. Dipole listrik yang akan terjadi dinotasikan dengan P, yang rumusnya adalah perkalian antara besar muatan dikalikan dengan jarak. Muatannya siapa? Nah, biasanya nanti ini muatannya sama besar.
sehingga nilainya sama, nilai positifnya yang terjadi. Ini bagaimana dipol itu bekerja. Bekerja dari muatan negatif, arah dari dipol listriknya bekerja dari yang muatan negatif ke muatan positif. Sementara kalau gambar yang B ini gaya yang bekerja aja, gaya yang bekerja akibat adanya tegangan, akibat adanya medan listrik yang diberikan, E ini medan listrik yang diberikan, maka ini akan ada gaya. Gaya yang bekerja dari masing-masing muatannya mengikuti dari arah sesuai arah medan listriknya. Nah, biasanya yang muatan positif ini jika ini membentuk sudut, jika ini tidak gitu ya. Jadi kalau yang B ini searah, medan listriknya dengan arah polarisasinya. Sementara kalau yang A ini tidak arah polarisasi dan medan listriknya tidak searah. Maka ini seolah-olah akan terjadi kayak tension, kayak terjadi yang A ini kayak terjadi puntiran. Gaya puntir antara muatan negatif dan muatan positifnya. Karena yang satu seolah bergerak ke kanan, misalnya yang muatan positif bergerak ke kanan, muatan negatifnya bergerak ke kiri. Masih lanjut dari yang dielektrik tadi, maka akan ada juga yang namanya dielektrik displacement, yaitu ini dinotasikan dengan D, D0. Jadi perpindahan dielektrik. Jadi ini adalah kondisi awal, misalkan untuk bahan vakum, media dielektriknya adalah kondisi vakum, keping sejajarnya dengan luasan A, terpisah dengan keping yang lain dengan jarak L, muatan positif terkumpul di tengah, di atas ini, sedangkan muatan negatifnya di bawah, ada medan, ada tegangan yang diberikan, maka dari kondisi ini kan sebenarnya juga nanti akan ada polarisasi. Ada muatan positif, ada muatan negatif, ada polarisasi. Kemudian ada tegangan juga, tegangan yang diberikan. Nah, pada gambar B, ini ketika masih belum terpolarisasi. Muatannya akan kondisi saling berpasang-pasangan. Masih seperti ini ketika belum terpolarisasi. Yang gambar C ketika kondisinya sudah terpolarisasi. Jadi di sini positif, di sini negatif. Arah polarisasinya ke sini, ini P-nya, arah polarisasi dari positif ke negatif. Bagaimana kondisi ini akan terjadi? Nah, kita lihat di sini. Ini positif. Kan seolah-olah yang negatif ini akan juga tertarik oleh yang positif yang di sini. Yang di bawah ini muatan keping yang di sini yang negatif. Seolah-olah dia nanti akan menarik muatan positif yang ada di sini. Yang bagian luar ini akan mendapat pengaruh dari masing-masing keping berdasar muatannya masing-masing. Seolah-olah kemudian ini menjadi daerah tertentu. Di sini menjadi dikatakan tidak ada muatan, daerah ini menjadi tidak ada muatan. Kemudian ini ada muatan. Karena misalkan tadi ini begini, ini ada negatif positif. Ini juga menjadi daerah bermuatan. Kalau yang di atas adalah muatan negatif mengikuti yang ini, yang di sini muatan positif mengikuti yang ini.
daerah perpindahan, daerah di nol, perpindahan perpindahan dielektriknya itu ini itu. Nanti bergantung pada mediumnya. Kalau misalkan medium yang awalnya yang di atas ini adalah dia ruang hampa, vakum. Sedangkan kalau yang di gambar yang C untuk kondisi rumus yang di bawah, maka nanti ini permitivitasnya tergantung dari medianya apa, konstanta dielektriknya apa. Ada contoh soal mudah sekali dipahami, tapi saya tulis ulang. Ada sebuah kapasitor di keping sejajar ya, paralel plat gitu. Mempunyai luasan masing-masing diketahui, kemudian masing-masing plat terpisah dengan jarak L juga diketahui, tegangan V yang diberikan juga diketahui. Dan ternyata jika material mempunyai konstanta dielektrik 6, nah ini nanti catatan yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Ditanyakan adalah berapa kapasitansi, berapa banyak muatan yang tersimpan, berapa perpindahan dielektriknya, dan bagaimana berapa nilai polarisasinya. Maka kita lihat yang A, misalkan kapasitansi. Kapasitansi dengan medium tertentu, karena ini mediumnya tertentu, bukan vakum, maka rumusnya ini. A diketahui, L diketahui, tapi konstanta dielektriknya tidak diketahui. Di sini tidak disebutkan. Permitivitasnya tidak disebutkan, tapi yang diketahui adalah dielektrik konstan. Maka ini permitivitasnya sama dengan E. Nah, R ini yang relatif tadi, konstanta dielektriknya 6 tadi. Dikalikan dengan epsilon 0. Epsilon 0 nilainya sudah tertentu. Sudah ketemulah nilai kapasitansi dalam satuan farad. Yang B, berapa muatan yang bisa disimpan di dalam plat? Maka nilai Q yang ditanyakan. Rumus yang pertama tadi, Q sama dengan C kali V. V-nya diketahui, C-nya diperoleh dari A, dimasukkan, diperolehlah. Ternyata muatan yang disimpan di situ 1,71 kali 10 pangkat minus 10 kolom. Muatan, maka satuannya kolom. Berapa nilai perpindahan dielektriknya, D-nya? Median list D sama dengan E, ini muatan elektron ya, permitivitasnya. Dikalikan V per L. Semua nilai-nilainya ada, diperoleh. Nilai polarisasi juga, tadi rumusnya juga ada. Nah, ini nilai polarisasi, semua bisa dicari. Ini rumus soal ini sangat mudah untuk dipahami. Oke, hari ini untuk materi semikonduktor dan dielektrik sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Absen sudah semua? Sudah, Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup ya, ini kode presensi tadi sudah. Sekarang ini minggu ke-12. Saya belum tahu, belum ngobrol dengan kelas yang lain, apakah ada kuis atau tidak, saya juga masih belum. Nanti mungkin saya akan bicarakan dengan kelas. Anda ini sekarang kelas A ya, kelas B dan C. Kami bicarakan antara sama dosen dulu bagaimana kelanjutannya. Hari Kamis nanti saya masuk ke yang sifat thermal. Karena mestinya kan minggu 11, 12, 13. Minggu ini sebenarnya adalah materi sifat thermal, minggu depan sifat optik. Tapi kemarin karena hari Kamis saya tidak masuk, ini baru saya ganti. Nanti mungkin sifat thermal saya lihat di buku juga materinya tidak terlalu banyak, sehingga
saya harapkan hari Kamis besok selesai. Jadi kalau begitu nanti akan sesuai jadwal. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, hari ini bisa saya akhiri dulu ya. Sambil Anda pelajari semuanya sendiri, buku Kalister ini relatif mudah, bahasa Inggrisnya gampang, mudah untuk dipahami. Jadi saya minta Anda juga tidak bosan untuk membaca atau meningkatkan kemampuan Anda sendiri dengan belajar sendiri. Kondisinya seperti ini, kuliah sudah dapat pengumuman kalau semester depan kemungkinan besar masih, bukan kemungkinan besar sih, sudah ditetapkan. Dari minggu ke-1 sampai minggu ke-8, sebelum ETS lah gitu, masih kuliah masih secara online. Setelah ETS melihat perkembangan pandemi ini. Sudah dapat edarannya? Sudah, Bu. Ya sudah, kondisinya seperti ini ya, diterima saja. Kapan terakhir ke kampus? Atau masih ada yang sering ke kampus? Aku mau lomba kemarin tuh. Ada lomba apa? KRTI. Oh, yang apa, robot terbang itu ya? Iya. Oh iya, mengenai PKM. PKM itu tahun lalu kita ranking 19, tahun ini bisa kembali ke makom kita, ranking 4, alhamdulillah. Terus tahun depan semoga bisa lebih baik. PKM tahun depan kemungkinan juga masih daring, jadi semua pengerjaannya masih berbasis daring. Kemungkinan awal memasukkan proposal akhir Januari atau Februari awal. Sekarang persiapannya sudah dimulai. Teknik fisika dari tahun ke tahun selalu saja ada wakil, selalu saja ada tim yang masuk PIMNAS, itu selalu saja ada. Dan meskipun misalkan tidak emas, selalu saja menyumbang medali. Tahun ini pun juga PKMM, di PKMM juga meskipun poster tapi dapat medali perunggu. Saya harap tahun depan 2021 juga sama. Saya harap dari kelas ini pun, dari Anda-Anda ini nanti ada yang memasukkan proposal, kemudian didanai, dan masuk PIMNAS. Jadi barangkali mulai sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk memikirkan besok saya mau ikut PKM apa ya. Jadi yang namanya PKM itu ketika Anda masuk PIMNAS, misalkan Anda masuk PIMNAS, pasti nanti Anda akan kepengen lagi masuk PIMNAS. Ada enggak di kelas ini yang mungkin tahun, kalau tahun ini enggak ada ya kayaknya, tahun kemarin atau tahun sebelumnya yang pernah masuk PIMNAS? Enggak ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Kalau ada sekali saja masuk PIMNAS, pasti nanti pada saat pengumpulan proposal, aku tak masukkan lagi, aku ingin masuk PIMNAS. Euforianya pada saat penutupan PIMNAS itu begitu heboh, begitu menyenangkan. Anda akan bertemu dengan mahasiswa se-Indonesia, kalau offline ya, yang kecuali yang tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Anda akan ketemu dengan seluruh mahasiswa Indonesia, para juara-juara, karena siapapun yang masuk PIMNAS itu sebenarnya adalah juara. Anda bertemu dengan para juara-juara se-Indonesia, nanti pada saat penutupan itu, meskipun membawa nama kampus masing-masing, tapi apa ya, kayak suasananya itu kerjasama antara ketika yang satu sedang meneriakkan yel-yel kampusnya, maka yang lain diam. Nanti gantian dari satu, kalau misalkan penutupannya itu diadakan di Graha ITS itu ya. Kemudian kan nanti mahasiswanya biasanya duduknya itu yang di bagian apa? Yang bagian sekeliling, yang bagian atas itu lantai 2 atau lantai 3. Nanti sudah di blok-blok. Yang daerah ini kampus mana, jejer-jejer. Dikumpulkan memang. Kemudian nanti
ada saatnya ketika masing-masing yel itu gantian. Sini dulu dan sebelahnya. Atau melakukan gerakan-gerakan yang angkat tangan itu ya bergantian. Sehingga kayak ada gerakannya itu kayak harmonis gitu di antara seluruh mahasiswa se-Indonesia itu. Percaya deh kalau misalkan Anda gitu nanti pengen lagi. Nah, supaya Anda bisa masuk PIMNAS, Anda harus memasukkan proposal. Saya, Bu Doti, Pak Dani, Pak Detak itu, Bu Doti, 4D. Jadi kita kalau ngomong di teknik fisika itu ada 4D. Kalau dulu ada penyanyi itu grup 2D, nah sekarang di teknik fisika itu ada 4D. Dia, Doti, Dani, Detak. Itu tergabung, kami ikut gabung dalam dosen tim dosen penalaran ITS yang khusus untuk mendampingi pelaksanaan PIM PKM di ITS, mulai dari proposal, MONEF, nanti kemudian ada MONEF Dikti, sampai persiapan PIMNAS, sampai nanti pada saat PIMNAS-nya. Jadi barangkali nanti dalam rangka penyusunan proposal, konsultasi, silakan untuk memilih pembimbing siapapun yang ada di departemen. Misalkan Mas, saya mau tak dengan dosen wali saya karena dosen wali saya kayaknya enak ngobrolnya. Atau misalkan ada Pak Ruri dosen baru, mungkin ide-idenya bagus, saya mau, kayaknya enak. Atau Bu Emi juga baru pulang dari Jepang, barangkali punya ide apa-apa. Hubungi saja pembimbingnya. Nanti bagaimana nyusun proposalnya itu seandainya memerlukan konsultasi saya, Pak Dani, Bu Doti, Pak Detak, silakan. Tidak harus 4D ini yang jadi pembimbing. Silakan cari pembimbing yang lain di departemen. Tapi kami siap seandainya misalkan ada yang berkonsultasi, Bu, ini gimana, kami gimana mau nambahin apa-apa gitu. Kami dosen tim penalaran ITS ya. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Banyak tanya tentang PKM. Ini saya memang promo PKM ini titipan dari ITS. Pada kelas-kelas yang diampu, kalau bisa menyemangati mahasiswa untuk memasukkan proposal. BEM katanya punya program 1000 proposal PKM. Nanti mungkin akan diturunkan ke departemen-departemen. Oke, nggak ada? Absen sudah semua, nanti ada lagi yang lapor ke saya. Bu, saya lupa belum absen. Gitu. Oke, sudah kayaknya kok sepi. Jadi ada lagi yang apa enggak sih? Saya itu bukan tipe dosen yang Anda video harus hidup. Tapi kata ini videonya mati semua, enggak ada suaranya semua. Kalau saya itu malah kepengennya justru speakernya yang hidup. Anda gambar nggak hidup nggak apa-apa, tapi kalau bisa speaker itu hidup biar Anda langsung komentar gitu. Kalau Anda, saya ngomong apa, Anda langsung jawab gitu, Anda langsung ikut. Gini nih kayak saya ngomong sendiri gitu terus. Dari tadi tuh saya ngomong sendiri, nggak berhenti, Anda diem aja nggak ada suara. Oke ya, sudah ya. Baik, Bu. Saya sudah ya, ngomong Bu. Gitu aja juga masih pada diam. Maaf, Bu. Oke, saya akhiri hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda di kuliah kita sore ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Meskipun saya kecewa, enggak tahu Anda memperhatikan apa enggak itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.